Hai hai hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik, sehat dan bahagia ya. Bikin buket love, uang dan permen tema coklat kayak gini. Yuk teman-teman, ini cara bikinnya simple banget loh. Dipersiapkan dulu bahannya ya. Ini ada uang 5 ribuan, ini aku pakainya 8 lembar ya. Double tip, solatip dan perintilannya disiapkan dulu. Ini pertama karena biar rapi, ini kardusnya aku bungkus depan belakang ya semuanya. Bikinnya tuh kayak bungkus kado baju simple yang pernah aku share, atau kayak bikin amplop gitu. Cara bikinnya seperti ini pokoknya ya teman-teman, bungkusnya. Kalau teman-teman pas lagi gak punya waktu lah ya, waktunya sedikit, bisa juga nanti pas udah jadi kerangkanya ya tinggal dibungkus pakai kertas kado belakangnya aja gitu. Kalau pas lagi teman-teman lagi gak banyak waktu lah ya, kalau lagi senggang dibungkus semuanya aja kayak aku kayak gini. Setelah itu ini uangnya kita gulung-gulung dulu ya teman-teman, pakai bantuan board maker gitu biar gulungannya tuh agak besar. Jadi aku pakainya board maker. Setelah itu dibungkus pakai plastik untuk uangnya biar gak rusak gitu lah ya teman-teman. Dan satu lagi, nanti kalau ini kan pastinya kayak lebih panjang gitu lah ya, ini digunting dulu ya teman-teman. Pokoknya tuh ngepres sama uangnya gitu biar nanti bentuk love nya tuh bagus. Soalnya kalau sisa sedikit walaupun 1,5 cm itu nanti hasilnya jadi beda teman-teman. Setelah itu tinggal ditempel-tempel aja seperti ini teman-teman, dibikin kayak bentuk love gitu loh. Ini pertama atasnya dulu, bawah, lalu ke samping lagi, tinggal nanti atasnya juga, pokoknya sampai bentuk love gitu lah ya. Terus kalau udah terbentuk uangnya bentuk love gitu, tinggal sisa kertas yang di atas itu tinggal digunting aja seperti ini. Ini udah jadi ya, bentuk love nya bagus ya kan, bentuknya kecil tapi bagus. Setelah itu dikasih double tip, ini untuk kopi, permen kopi konya ya. Ini aku pakai kopinya yang agak besar ini, yang cappuccino kan agak besar ya kalau kopi cappuccino tuh. Sudah tinggal ditempel-tempel semuanya. Terus nanti kita percantik pakai pita kado dari kertas ya teman-teman. Ini udah aku share di videoku sebelumnya, teman-teman bisa cek ya untuk tutorial lengkapnya. Aku kasih di description box juga lah ya, nanti biar teman-teman bisa bikinnya tuh simple. Dan ini udah jadi semua ya teman-teman, simple banget ya guys. Selamat mencoba di rumah ya, semangat. Terima kasih sudah menonton tutorial cara bikin buket love uang dan permen yang super simple ini teman-teman, untuk ide kado ulang tahun, hari ayah, hari ibu, atau hari guru. Semoga videoku bermanfaat ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channelku. Yang belum support, subscribe channelku yuk, nyalain lonceng notifikasinya juga ya, agar teman-teman selalu update video terbaru dari aku. Di like and share juga biar lebih banyak teman-teman yang belajar tentang origami, papercraft, dan juga bungkus-bungkus kado cantik. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum. Have nice day teman-teman.